苦痛すぎる。 Oke, teman-teman, selamat datang kembali di Game Ark Survival. Jadi di video kali ini aku bakalan main game ini lagi karena video kemarin aku main gamenya mati terus karena nggak paham sama item-item dan mapnya juga, dan cara craftingnya juga susah, apa yang bisa kita ambil juga nggak tahu gitu ya kan. Jadi video kali ini aku bakalan main lagi karena aku udah main dari kemarin-kemarin, udah sampai level 8 ya kan, karena sambil belajar gitu. Terus kita udah ada beberapa item yang kebuka, kita bakalan crafting nanti. Terakhir aku main, kenapa ulang dari depan? Diseruduk dinosaurus anjir. Karena ini mode yang medium lumayan susah, apalagi yang hard gitu. Udah, kita langsung aja cari bahan-bahannya, tapi sebelumnya ada, kita harus ngejauhin karena masih level 8, kita nggak bisa ngelawan si dinosaurus tuh. Nah, dia tuh, dia kalau nyeruduk, sakit banget bos. Kita cari-cari dulu kayu. Kita buat X-nya dulu. Oke. Jadi kemarin kesalahan fatal banget sih. Mati terus, boy. Udah main berapa kali mati terus dari tadi. Ini lama kali nih pohon. Oke. Kita ngambil batu juga, ambil-ambilin semua. Ini banyak batu. Tapi secara gameplaynya sih keren dah ini. Sumpah dah. Grafiknya sih mantep lah. Kita ambil-ambilin aja ini, lumayan makanan ya kan. Oke. Mana ya? Ntar kita coba crafting. Apakah udah bisa? Stone picknya udah bisa. Terus aku udah buka item campfire-nya. Dan kemarin juga sempat kesusahan gitu ya kan. Karena enggak paham sama sekali gitu buat ngebuatnya. Ini sekarang udah lumayan, kita bakalan buat tempat sementara gitu ya. Nanti kita bakalan cari tempat yang keren gitu buat rumah. Oke, biasa kita farming aja dulu. Dan juga harus kita cari ayam voodoo. Ayam dudu. Apa namanya? Ayam, pokoknya nanti kayak ayam gitu dah. Apa namanya, lupa aku dah. Oke, kita ambil-ambilin. Pokoknya kita jangan sampai ke dia. Dia kalau mukul dia sekali aja, luk, abis kau makan sama dia, bos. Nah, ada ayam dua, bos. Kita bunuhin aja. Ini namanya Dodo, kan? Gak usah kau. Mamam kau. Jadi kita butuh hitnya. Hidenya mana satunya lagi? Kita bunuh. Kalau ini kita nggak bakalan nyerang dia. Yes, mati, mantap. Kita dapat 2. Langsung kita bakalan bikin campfire. Ada lagi. Lumayan, kita ambil-ambilin aja ayamnya. Bukan ayam anjir, batu, cuy. Kukira ayam, Bang. Terus di sini di air juga ada ikan, ikan purba. Kemarin pas main ada ikan loncat. Bisa di crafting ternyata anjir. Itu ayam kah? Oh, ayam, bos. Kejar ayam, kejar. Ini ya lumayan kita buat itu apa namanya? Ayam kah? Oh ya, ini ayam. Aduh, berak anjir. Orang kita bisa berak ternyata, bos. Kita ambil ini. Ambil ini, pukulin, bantai bos, bantai ayam, kasihan sih. Banyak tidak. Nah, ini kita harus, nggak boleh ngedeket ini. Nanti kena gigi sama dia. Kita ambil pakai tangan aja, oke, nice. Nah, yang itu juga jangan dideketin karena berbahaya. Ntar kita crafting stone picknya dulu. Kita perbaiki.
baru kita pakai lagi. Yesus. Jadi kayak ada indikator gitu di sebelah kanan. Indikator kalau hewan itu berbahaya, kita nggak boleh ngedeketinnya. Jadi ada areanya. Kalau itu jangan udah. Ini jangan, ini mending kita kabur aja dah. Ada ayam lagi, lumayan mantap. Kita dapat 4. Dagingnya kita juga bisa bikin makanan juga. Mau kemana kau? Mantap, mamam. Kasihan ya bener sih. Oke, udah habis kah? Oke, udah. Lumayan, dapat banyak. Kita bisa bikin campfire sama sleeping bag atau kasur lah, istilahnya buat nge-save apa ya. Iya, mungkin. Oke, kita cari-cari. Nge-save sendiri sebenarnya. Tapi kalau mati, tetap aja ulang dari awal. Sama akar-akarnya, bos. Kita ambil. Full kok inventory kita. Ya, kita ambil berry-berryan. Tirto berry, kunto berry. Semuanya kita ambil. Kita ambil-ambilin aja, lumayan buat stamina. Lumayan. Ini yang bahaya, itu yang kecil loh. Yang berbahaya yang kecil, bos. Kita lewat sini aja. Kita bakalan buat campfire di pinggir-pinggirin aja. Oke, kalau minum kita ke sini. Gak usah ngapa-ngapain, nyelupin badan aja langsung. Ambil-ambilin dulu batunya. Oke, cukup. Kita bikin, ini banyak bos, kita bikinin aja dulu. Kita bikin spear, ini damage-nya 50, lumayan. Terus kita bikin row. Kita bikin banyak. Oke, kita bikin bow-nya. Damage-nya 55, lumayan kan dari jauh gitu. Cetas, cetas, mantap. Kita bakalan berburu dari jauh, anjim. Kita bakalan panah dia. Mana ayam dah. Oke. Gak nyampe jauh. Kita bakalan panah-panahin aja. Aduh, kena bos. Gemetar. Mamam. Mati kan. Mantap. Bentar. Kita pakai tangan dulu. Kita ambil dulu, lumayan. Rohnya nggak bisa ambil lah. Terus ayam satunya mana udah? Itu. Kita panah yang ayamnya aja. Yang itu jangan, itu terlalu sakit bos. Mama headshot bos. Mantap. Kita berburu secara profesional ini. Ini yang berbahaya bos. Berbahaya bos. Berbahaya kabur anjir. Poison, dia ada poison. Itu racun poison anjing. Nah kalau ada indikator kayak gitu. Ini bahaya ini. Aduh bahaya bos, ada belalang-belalang segala macam anjing. Tolong. Kita harus kabur sejauh-jauhnya boy. Karena nanti bisa mati kita ngulang dari awal lagi, gak punya apa-apa gitu, jangan anjir lah. Kita bunuh aja. Udah punya spear bos. Mamam anjing. Sat kau. Dari tadi dia gak punya spear. Dibantai sama dia dari tadi bos. Kita panahin si ayamnya lagi kan dari jauh gitu. Mamam kena lagi. Ayo sini bos, sini bos, sini bos, kau bos,
Saya tak mau bertengkar dengan kau, bos. Saya mau ngambil ayam ini aja, bos. Oke, jangan berlama-lama di air karena ada ubur-ubur, anjir. Oke. Ini lagi gangguin kita bunuh aja. Level 130. Kita bantai, bos. Aduh, nyawa gua habis, cowok. Tolong. Nyawa ku habis. Jalannya pelan amat, anjir. Kita patah tulang, kehausan, don't get your breath, kecapean sembarang kali sudah. Ini penyakitnya komplikasi, anjing. Aduh, banyak banget loh. Sini aja. Oke, teman-teman, mungkin cukup sampai di sini aja videonya ya. Tadi udah mati sama dinosaurus kecil karena kita nggak punya bandage atau kayak perban gitu karena kaki kita patah, ya kan. Kita cuma bisa buka yang namanya spear sama panah. Kita juga udah nyobain panahnya, lumayan efektif, damage-nya itu 55, ya kan, lumayan lah. Mungkin gua bakalan lanjutin videonya di episode selanjutnya. Kita bakalan buat campfire-nya. Rencananya tadi barusan ini mau bikin, tapi nggak keburu bikin, udah mati dulu. Nggak apa-apa, mungkin next episode gue bakalan buat campfire sama rumah. Oke, thank you yang udah nonton video ini sampai. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Bye bye.